Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini bagi yang punya kipas angin ya. Contohnya seperti ini, apabila kipas anginnya berputar tapi tidak ada anginnya. Ini dari segi bentuk baling-baling ya. Kita akan rubah. Jadi seperti ini sangat penting sekali ya. Terkadang selalu dikeluhkan masalah baling-baling tidak ada anginnya, anginnya kurang kencang padahal pemutarannya juga asrotornya ya kelihatan kencang. Muter kencang tapi tidak ada anginnya. Jadi permasalahan itu seperti ini. Sebenarnya mudah sekali ya tanpa harus diganti. Jadi kita akan buang. Memang metode logika tidak masuk akal, tapi hasilnya nanti yang punya kipas angin juga apa-apa ini yang akan menjadikan suatu apa bukti ya. Nanti komentarnya, tanggapannya bagaimana. Jadi kita akan potong dari setengah ya. Kita potong setengah, jadi bekasnya dari potongan itu kita akan gunakan suatu ukuran supaya sama ya, karena kalau tidak sama mengakibatkan bergetar. Jadi pemotongannya harus sama, jadi ukurannya ya harus pas. Ini sering dikeluhkan ya, kipas angin muter kencang tinggal ada baling-balingnya. Kadang sering saya potong itu baling-baling, tak ada yang punya apa namanya protes, pak kok dipotong bukannya nanti nggak ada angin ya. Kita tinggal buktikan aja. Jadi terkadang menjadikan yang punya kipas angin itu apa namanya tanda tanya ini, tukang servis ini agak aneh itu. Baling-baling udah lebar terus dikecilin ya, bagaimana ada anginnya, yang lebar yang nggak ada anginnya apalagi yang kecil. Ada tanggapan tuh seperti itu, tapi yang membuktikan adalah semua adalah hasil ya. Yang membuktikan adalah hasil. Jadi cuma dipotong aja, dipotong ujungnya semua. Nah seperti ini hasilnya, memang agak aneh ya. Mungkin kita akan minta dari tanggapan saudara kita ya, bapak yang punya kipas angin ini. Kita buang ujungnya sedikit. Ya dicoba ya, nanti hasilnya bagaimana ya. Iya. Satu, nomor tiga, nomor satu. Iya. Perbedaan gimana pak? Perbedaan gimana? Iya. Ya. Sebelum dipotong ini sama setelah dipotong perbedaan gimana? Oh gede, apa ya? Oh gedean ini. Patu sebelum dipotong nggak ada angin ya? Iya. Itu kan gede-gede mungkin kencang. Lebih besar ya anginnya. Berarti kan bisa dibuktikan bahwa baling-baling kecil itu anginnya lebih besar daripada yang besar. Yang besar. Sebenarnya kalau dimatiin kurang bagus sebenarnya ya. Jangan ya. Sebenarnya kalau diperhati ya memang agak aneh ya. Iya, yang kecil gitu kan. Bentuknya agak aneh, tapi hasilnya luar biasa ya. Ada anginnya pak ya. Yang lebar sama yang kecil, yang ada angin yang kecil. Biasanya yang lebar gede ya. Mana nih? Coba kelas dulu. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.